Kabar menghebohkan, bagi Anda yang gemar dengan Honda PCX, maka bersiaplah. Karena banyak rumor beredar, bahwa all new Honda PCX bakal hadir, untuk mengguncang pasar otomotif Indonesia. All new Honda PCX, bakal mempunyai performa lebih unggul, fitur lebih modern, dan desain yang lebih menawan. Spesifikasi all new Honda PCX, menawarkan mesin yang lebih bertenaga, hingga terdapat fitur keamanan dan kenyamanan terkini. Skutik flagship ini, akan menawarkan beragam pembaruan menarik dan modern. Skutik andalan Honda ini, mengusung desain futuristik dan modern, yang dapat memukau siapa saja, dengan spesifikasi yang lebih bagus dari Honda PCX sebelumnya. All new Honda PCX ini, bisa dipastikan akan memberikan gebrakan baru, di dunia otomotif Indonesia. All new Honda PCX ini, telah dilengkapi dengan lampu LED, dan lampu DRL, untuk tampilan lebih agresif dan modern. All new Honda PCX ini, menggunakan mesin yang lebih bertenaga dan performa gagah. Yaitu mengusung mesin SOHC, berkapasitas 160 cc, 4 katup, dan berpendingin cairan. Adapun untuk sistem bahan bakar injeksinya, masih tetap dengan dukungan teknologi ESP+, yang menjanjikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Motor terbaru Honda ini, memiliki bagasi yang lebih luas hingga 30 liter, sehingga mempermudah penyimpanan barang bawaan pengendara. Motor Honda yang satu ini, nantinya juga sudah dilengkapi dengan fitur modern, seperti smart key, soket USB tipe C, dan panel speedometer full digital yang multifungsi. Walaupun spesifikasi all new Honda PCX ini memiliki banyak inovasi dan peningkatan, namun harganya masih kompetitif di kelasnya. Dan sayangnya, informasi lebih lanjut seperti tanggal rilis dan rincian lainnya, masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Astra Honda Motor. Semoga motor Honda ini, segera rilis di tanah air. Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya.